Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Yunita, asal dari Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Kepada semua teman-teman yang menonton video ini, di sini saya bermaksud untuk memberi ketegasan bahwa saya pribadi mempercayai Muhammad Qasim bin Abdul Karim beserta dengan mimpi-mimpi beliau, semua mimpi-mimpi beliau yang telah di-share maupun yang masih beliau simpan. Saya mempercayai beliau bahwa beliau tidak berdusta atas cerita-cerita mimpi beliau yang beliau telah share dan telah banyak diketahui oleh banyak orang. Dan saya secara pribadi juga sangat-sangat percaya bahwa beliau adalah Mahdi yang seluruh umat ini menunggunya. Kenapa saya percaya bahwa beliau adalah Mahdi? Karena saya pernah bermimpi pada Ramadan tahun 2019 yang mengisyaratkan bahwa beliau benar adalah Mahdi yang kita tunggu dan tidak akan lama lagi. Insya Allah, mungkin tidak sampai satu dekade lagi bahwa beliau akan dibait dan menjadi pemimpin umat Islam hingga hari terakhir umat Islam hidup. Saya bermimpi bukan mimpi yang mengada-ngada. Saya telah berdoa sebelumnya untuk diberikan petunjuk oleh Allah mengenai beliau. Dan alhamdulillah saya mendapatkan mimpi tersebut. Dan baru-baru ini juga saya mendapatkan mimpi lagi bahwa di dalam mimpi itu dijelaskan tentang ciri-ciri beliau. Dan dalam mimpi itu juga dijelaskan kepada saya bahwa ciri-ciri beliau tidak menyalahi hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita mengenai siapa itu Al-Mahdi. Ya. Jadi seperti itu. Insyaallah semua akan terjadi sesuai dengan mimpi beliau. Bagaimana kondisi geopolitik dan ekonomi akan terjadi seperti mimpi beliau. Dan alhamdulillah, semoga kita semuanya berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kembali mencapai atau menemui Islam yang lebih baik daripada hari ini.